guys, bertemu lagi bersama saya, Nabila Nur Fadila. Di video kali ini, aku akan membuat sebuah media pembelajaran untuk PAUD. Penasaran kan? Yuk kita simak. Untuk alat dan bahan yang digunakan, yang pertama gunting, cutter, lem, garis, kardus, krayon, origami, karton, sedotan, spidol, dan selotip. Untuk yang pertama, siapkan penggaris dan spidol. Lalu ukur dan tandai. Sambungkan kedua titik agar membentuk garis. Lalu membentuk sebuah kotak. Setelah membuat sebuah kotak, lalu siapkan cutter dan penggaris. Potong setiap sisi. Lalu ambil tengahnya karena kita hanya membutuhkan pinggir dari kotak tersebut. Agar kardusnya bisa diam, aku menggunakan selotip untuk menutup bagian yang terbuka. Aku beri selotip di bagian atas, juga di bagian bawah kardus tersebut. Siapkan spidol dan penggaris, lalu buat tanda di setiap ujung kotak yang nantinya akan digunakan untuk memasukkan sedotan. Setelah memberi tanda pada kotak tersebut, lubangi kotak dengan menggunakan gunting. Lubangi dengan secukupnya agar sedotan bisa masuk dengan ukuran yang sesuai. Siapkan 4 buah sedotan, lalu sambungkan menjadi 2 sedotan. Setelah itu, berikan selotip agar sedotan dapat menempel dengan kuat. Gunakan lem untuk merekatkan kotak dan karton. Lem di setiap sisi agar karton dapat merekat dengan baik.
Tempelkan dengan rapi. Jika kamu kehabisan lem, kamu dapat menggunakan selotip. Setelah selesai, kamu dapat memasukkan sedotan yang telah kamu siapkan pada kotak yang telah kamu lubangi tersebut. Siapkan origami dan penggaris, lalu ukur origami sesuai dengan kotak agar dapat dimasukkan dalam kotak. Gunting origami. Setelah itu, kamu dapat mengisi origami tersebut dengan rangkaian metamorfosis kupu-kupu yang akan kita buat. Setelah selesai menggambar rangkaian metamorfosis kupu-kupu, kamu dapat menghias gambar tersebut menggunakan krayon. Warnai dengan sekreatif mungkin. Setelah itu, kamu kumpulkan semua rangkaian tersebut dan satukan menggunakan selotip. Jika ingin lebih merekat, kamu bisa menggunakan lem juga, aplikasikan pada semua rangkaian. Setelah selesai, kamu dapat menggulung rangkaian tersebut menggunakan sedotan. Lekatkan rangkaian dengan sedotan menggunakan selotip agar rangkaian tersebut dapat diam. Selesai menggulung rangkaian pada sedotan, kamu bisa memasukkan sedotan tersebut pada kotak yang menjadi media utamanya. Setelah dimasukkan, atur agar rapi dan selesai. Mau ngeliatin ini Abi, ada film. Filmnya tentang metamorfosis kupu-kupu. Ayo putar. Di sini ada kupu-kupunya, ada? Ada tuh sama pohon. Terus kupu-kupunya punya telur. Telurnya disimpan di daun. Ada daunnya? Ada. Tuh, putar lagi. Ayo. Ini ada telur tuh. Telur kecil, telur besar. Telurnya menetas, keluar ulat. Tuh, putar lagi. Nah, iya itu apa itu? Ulat. Iya. Putar lagi. Tuh, udah jadi ulat. Ulatnya jalan tuh ke ranting pohon. Alah, jalan ke ranting pohon. Maju lagi. Udah nyampe di ranting pohon. Ulat itu jadi kepompong. Tuh, kepompongnya jadi besar. Mana kepompongnya? Itu. Iya. Putar lagi, putar lagi. Tuh. Di kepompongnya keluar kupu-kupu kecil. Ada? Putar lagi, udah jadi kupu-kupu kecil, jadi kupu-kupu besar. Mana? Itu. Yeay. Ada kupu-kupu besar. Ada, ya tepuk tangan. Ada lagi? So, putar kandai.